lagi di channel YouTube kita di Vape On Entertainment. Oke, seperti biasa kali ini aku mau mereview salah satu produk terbaru sesuai dengan janji aku dan ternyata kejadian guys, kesampaian juga nih ya. Jadi kita hari ini bakalan nge-review Prolcake V3. Wow, enggak tuh. Jadi kayak kemarin itu aku sempat review Rollcake yang banana dan aku juga sempat review Rollcake yang strawberry. Kali ini Rollcake mengeluarkan V3 milik dari Afterpay.com. Jadi Rollcake sudah sukses dengan kedua liquidnya sebelumnya. Kali ini dia mengeluarkan liquid terbaru yaitu Rollcake Mocha. Ini kayaknya sih 100 ml terakhir di tahun 2021 by Afterpay. Ini dia penampakannya. Sebenarnya hampir sama ya dengan packagingnya yang sebelumnya, yaitu Rollcake yang strawberry. Yang banana juga hampir sama, cuman bedanya di warnanya aja dan pastinya flavornya juga berbeda guys. Jadi ini aku udah mendapatkan liquid dari Afterpay.com. Ini Rollcake Mocha. Dan menurut aku nih ya, Rollcake Mocha, aku udah berekspektasi Rollcake kue cake yang gemblung terus ada mukanya, pasti enak sih. Mocha kan kayak ada kopi-kopinya gitu gak sih, kayak sensasi-sensasi kopinya gitu. Dan ini 100 ml, kemungkinan ini bakalan 100 ml terakhir dari Afterpay di tahun 2021 ya. Jadi bakalan launching kira-kira bulan ini pastinya ya, di bulan Desember. Dan kalian wajib aja tungguin aja di Vape terdekat kalian. Langsung aja kita lihat dari segi packagingnya ya guys, Rollcake by Afterpay. Jadi aku mendapatkan nikotin 3 mg. Walaupun di sini ada nikotin 6-nya, tapi aku dapetinnya nikotin 3 mg. Dan ini hampir sama persis dengan Rollcake sebelumnya. Di sebelah sini ada lubang untuk melihat kita cukainya. Dan di sebelah sini udah ada kayak apa ya, icon dari si Rollcake-nya itu ya. Disini ada nikotinnya, di sini ada peringatannya 100 ml. Di belakang sini ada VGPG-nya, VGPG-nya 60/40%. Dan di sini ada scan nih, ada barcode yang menunjukkan kalau dia langsung aja scan di HP kalian. Karena ini Instagram-nya Afterpay.com dan pastinya di sini juga bakalan ada giveaway yang menarik. Wow, keren banget sih. Simple, tapi ini kelihatan warna coklat itu kayak orang berekspektasi pastinya kayak kopi atau mocha gitu. Itu beneran mocha. Tapi di sini memang tidak ada deskripsi rasanya yaitu Rollcake Mocha. Langsung aja kita buka. Kita lihat dari segi botolnya. Tada, ini dia. Rollcake. Nah, kalau udah di botolnya ada tulisannya Rollcake Mocha. Wow. Okay, tuh. Keren. Cuman di sini kayak nggak ada ikonnya ya. Ikonnya cuma ada di news boxnya aja. Langsung aja kita buka Rollcake by Afterpay Rollcake Mocha. Kita cium. Oh. Wow. Emang ini aroma mocha banget sih ya. Bener-bener mocha banget. Coba kita cuci tangan. Oke, seperti biasa ya, Afterpay pasti nikotinnya lumayan ya. Nikotin 3-nya itu udah cukup lumayan. Sangat medium. Langsung aja kita drip. Ini aku pakai RDA-nya dari Tulus. Langsung aja. Udah fresh week ya guys. Karena penasaran banget sama si Rollcake Mocha ini. First banget aku cobain si Rollcake by Afterpay ini. Oke, kita langsung burn aja. Aku pakai yang di burn. Aromanya tidak mengganggu. Aromanya harum banget, mocha banget. Ini dari segi aromanya sih udah kelihatan kalau ini liquidnya enak. Kita cobain aja ya. Rollcake by Afterpay.com. Rollcake Mocha.
benar-benar penutupan di akhir tahun 2021 after aku mengeluarkan liquid ini, bisa dibilang roket favorit aku banget dari yang face aku yang dua. Flavor dari si roll cake mocha ini, yang pertama aku rasain ya, dia mukanya benar-benar keluar banget. Ini benar-benar kue roll cake yang ditaburin sama atau dilapisin sama mocha. Ini mocha itu lebih kayak ke kopi ya, ke kopi. Tapi yang aku rasain ini kayak lagi ngemut kopiko. Tapi ada sensasi roll cake-nya. Jadi ada sensasi si butter roll cake-nya ini, gurih-gurihnya juga dapat. Cuma di sini lebih kencang ke mokanya. Mokanya benar-benar kayak kita ngemut cuman kopiko gitu loh. Dan manisnya juga nggak yang over sweet sama sekali. Benar-benar ini dari kita lagi ngemut permen kopiko. Serius. Ini apa? Ini enak. Ini enak, dan nikotinnya memang ya udah jangan diragukan lagi ya. Kalau untuk after 8, nikotin 3 nya benar-benar medium banget. Dan kemungkinan aku bakalan suka banget sama liquid ini dan cocok banget buat daily sih ya. Dan manisnya tidak over sweet. Pas inhale, benar-benar mukanya balance sama si roll cake-nya. Pas exhale-nya juga dapet banget si aroma kopinya itu. Dan gurih-gurih roll cake-nya dapet banget, tapi ini emang kencengnya di mukanya. Ini buat kalian ya, wajib banget cobain si roll cake mocha. Karena ini menurut aku kayak liquid 100ml baru penutupan akhir tahun, tapi unik banget rasanya. Yang pertama, yang kedua nikotinnya udah. Ini kalau semisal kalian ya yang suka nikotin tinggi tapi ya mentok di 3 aja, ini wajib banget kalian coba karena ini benar-benar menggelitik banget. Dan harganya ini cuma Rp150.000 aja. Jadi bakalan ready di seluruh vape store di Indonesia, pastinya di Vape On Indonesia juga ada. Kalian jangan lupa cobain si roll cake by After Egg yang mocha ini, karena benar-benar favorit banget. Kalian wajib banget coba. Coba. Oke, menurut aku ya, rating dari 1-10 untuk roll cake mocha by After Egg ini, di 1-10 aku kasih rating 8,5 karena memang benar-benar menurut aku ini cocok banget buat daily dan kalian wajib banget cobain. Ini mokanya sama roll-nya balance, rasanya balance, terus manisnya juga enggak yang over sweet sama sekali. Nikotinnya juga enak, packagingnya juga lucu banget, dan harganya juga ekonomis pastinya, Rp150.000 aja. Jangan lupa kalian wajib banget tungguin launching dari si roll cake mocha ini by AfterEgg.com. Oke, sekian aja pembahasannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube kita di bawah sini. Jangan lupa juga follow Instagram aku nanda.sye. Jangan lupa follow Instagramnya VO Entertainment. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya AfterEgg, atau enggak kalian bisa scan di barcode di belakang sini. Karena di sini bakalan ada giveaway menarik buat kalian. Thank you for watching. Bye-bye.